Assalamualaikum semua kepada follower-follower saya. Yo, welcome back. Welcome back weekly guys. Updates with Talent Brothers. Apa khabar korang semua ni? Apa khabar? Sihat ke? Okay, so macam biasa kita nak test kita punya... Mic. Itu mic nampak tu. Mic 1, 2, 3. Ya, betul. Kita nak try kita punya mic kat sini. Kita nak tengok kat kita punya page dulu. Macam biasa, korang dengar tak kita punya suara? Ataupun mungkin ada yang tak dengar ke. Okay, cuba komen ke bawah tu, yes. And then dekat kita punya close group. Ada orang baru request kita close group lah. Tak apa, nanti kita punya admin akan approve. Okay, cuba komen sikit kat bawah. Kita nak tengok sama ada clear ataupun tidak. Okay guys, komen guys. Bawah, masuk okay, guys. Come on, topik hangat, meletup-letup. Hangat, ya, yeah, betul. Banyak benda yang kita nak share untuk hari ni. Walaupun kita berdua je. Yes, betul guys. Okay, Ganesh boleh dengar. Ganesh, Ganesh adalah kita punya betul. Kita punya star performer kat Melaka itu. Terbaik Ganesh. Apa khabar Encik Ganesh? Steady Ganesh. Terbaik lah Encik. Yes, dengar. Hiyun dengar. Okay guys. Jom, keep on coming. Dekat page panggil, ni. Okay, yang dekat page kita panggil, share. Panggil apa semua kawan-kawan kita kan, yang baru nak mencubur dalam bidang pasaran global ataupun pasaran saham. Korang share dekat grup-grup taman, grup-grup sekolah. Okay. Grup-grup membawang. Korang share ni, apa? Scarf Joe yang cakap tak sabar training TTT dekat PGRM. Korang patut rasa betul. Tak sabar. Betul. Rasa tak sabar, bro. Yes. Right? Okay, so anda tahu grup ni kita buat sementara sahaja. Dan kita punya page ni, kita akan live secara sementara. And kita akan, kalau korang nak full video yang HD terbaik untuk letup, masuk kita punya group. Alright, group apa man? Kuasai pasaran global. Yes, ada link. Korang cekkan link kat bawah tu. Tapi ada. Tapi sebelum tu kita minta jasa baik anda semua, korang like dan share. Yes, come on guys, share. Benda ajak, berkualiti guys. Yes, come on, ajak kawan-kawan korang. And because kita ada banyak benda kita boleh share input dekat banyak dalam pasaran guys, saham ada banyak guys. Yeah. Guys, korang tak tahu Tesla dah naik 80%. Betul guys. Gila. Okay, so jom kita nak start lagi 5 minit dari sekarang. Teruskan masuk, walaupun stand-in 2 orang, info tetap sama, alright? So, come on. Ni korang, kita cakap terima kasih. Betul. Okay, so yang kepada yang datang kita punya program pada hari Sabtu lepas di Melaka. Orang Melaka, MIDC. Yo, terima kasih. Terima kasih anda semua. Ya, memang rasa... semangat pahlawan tu. Memang rasa pahlawan. Mazuki sebagai Hang Juki, orang kuat Melaka pun rasa pahlawan. Sampai malam tu kita drive dapat jumpa isu hangat di Melaka. Seko babi hutan. Banyak betul. Patutlah YB tu nak tembak babi. So kita faham kenapa YB nak tembak babi. Sebab banyak babi hutan. Kita pergi makan, balik makan jumpa babi hutan. So itulah di Melaka. Okay, saya nampak satu soalan kat sini. Terus dengan soalan korang, bak datang sini. Tanya pasal Tesla dan sebagainya. Come on. Betul. Okay guys, so tahniah orang Melaka sekali lagi. Yang mantap, Ganesh memang terbaik. Abang Azri, betul, mantap. Itu adalah dia sharing experience dia sebagai Abang Azri leader. Daripada KL tu datang ke Melaka. Kita memang terharu lah. Terima kasih Abang Azri. Betul. Dan Ganesh sebagai orang kuat Melaka. Memang dia buktikan dia orang kuat, paling kuat dekat Melaka setakat hari ni. Dia datang bagi testimoni yang meletup. Alright. Okay. Dia bagi betul. Dia punya share experience trading. Okay guys, jom. 12 orang kat sini. Come on guys. So, come on. Ada tak orang Melaka yang datang? Yang datang SKPG Stallion Sabtu lepas, tengok live sekarang. Cuba komen sikit bawah tu. Betul. Dan komen apa man? Kita nak tahu apa benda yang korang belajar masa hari Sabtu hari tu. Cuba korang komen apa benda. Contohnya apa benda pasal money management ke, apa benda lah. Apa yang korang pagi belajar sampai ke petang. Apa benda yang korang belajar, korang tulis kat bawah. Sebabkan kita nak buat lagi tahu orang yang tak register lagi pada kita punya program akan datang ni. Yang sebenarnya kita punya kelas satu hari tu bukan sekadar preview saja. Betul. Ada orang kata preview je. Tapi orang Melaka, cuba korang cerita sikit. Betul. Preview tak preview? Sebab ada orang cakap, ni sama harga macam kelas RM1,000 walaupun RM20. Betul. Nampak.
Belum TTT lagi. Cakap kelas Dori lah paling atas sekali. Okay, so memang kita pakai nama tu lah sebab dia super saya sikit. Okay, so okay guys, kita Om Melaka terus komen dah. Teruskan. Yeah guys, yang di page. Okay, korang boleh invite kawan-kawan korang. Yes, kawan-kawan. Come on, keep on sharing this video. Keep on sharing this video. Come on, come on, come on guys. Sebelum kita nak start, kita punya agenda untuk malam ni. Ya, betul. Ya, betul. Ya, kita nampak market hari ni ada potensi to rebound. Yes. So, kita tengok kita nak review benda ni lah. Ya, benda-benda kita review. Betul. Okay, guys. Jom kita start dengan news flow yang apa korang kena tahu sekarang ni. Yes. Okay, guys. Pasaran Asia bermula agak garang. Selepas China agak jatuh tergolek 10% semalam. Hari ni dia rebound balik. Dan kita tengok keseluruhan pasaran Asia seperti pasaran utama. Kita cerita pasaran Asia ni, kita cuma komen pasaran utama. Sebab pasaran utama ni, dia adalah, dia mewakili, boleh kata dia mewakili prestasi Asia. Bukan KLCI lah. Okay, apa pasaran utama Asia? Yang pertama, kita tengok Japanese market, Nikkei punya index. Yang kedua, kita tengok Korean punya market. Yang ketiga, kita boleh tengok China punya market. Yang keempat, anda pun boleh tengok Taiwanese punya market. Okay. So, empat market ni, more or less boleh memberi picture keadaan semasa di Asia. Duh, apa jadi tadi? Memang mantap lah guys. Semua hijau, lilit je. Alright. Disebabkan oleh, bukannya coronavirus dah habis. Disebabkan oleh satu progress-progress ataupun langkah-langkah proaktif yang diambil oleh China. Diterima baik apa ni masyarakat ataupun pelabur-pelabur yang takut ni. Yeah, so, dia nampak. Dia buat macam soalan-soalan menjadi tenang lah. Dia boleh menyelesaikan masalah tu dengan cepat. Lepas tu China juga baru saja approve kemasukan doktor-doktor ataupun saintis pengkaji dari US under WHO ke China untuk selidik coronavirus. Itu memang positif guys. So maknanya trade war tu dah semakin suam. Bila ada masalah semua bergabung. So kita nampak itu positif lah, right? So dekat Asia, stock-stock, semua stock-stock, exporters Japanese semua melompat-lompat, naik Samsung melompat-lompat, Lotte dekat Korea melompat-lompat. So ini menunjukkan tanda yang positif, pelabur dah mula rasa selesa nak participate. Okay, yang kedua, kita pergi ke Eropah. Eropah apa jadi? Eropah pun hijau, nampak tu guys? 1% and above. 1% panjang umur, 1% and above. Kalau pergerakan 1% and above, memang adalah pergerakan yang signifikan. Ingat eh, korang baru. Okay, macam mana tu market tu naik banyak ke sikit? Korang ambil 1%. 1% dia naik, yes. Maknanya pergerakan adalah signifikan. Yang kedua, kita tengok pula volume ataupun market activity pada hari tu. Kalau naik, kita nampak benda tu memang quite supportive. Alright, okay. So, okay, dah habis dua market ni. Bila market Asia positif, bila market Euro positif, kita boleh jangkakan market US pun positif lah guys. Alright, market ni dia related. Dia kawan semua ni. Satu tombang semua tombang, satu hijau semua hijau. Alright, itulah cerita dia sekarang ni. So market US hijau, apa yang paling terbaik di US? Apa terjadi di US? Okay, ni kita bincang hari ni. Yang terbaik atau yang terjadi di US sudah pastinya masih lagi tertumpu kepada earning season. Earning season di mana semua stok-stok, ada beberapa stok-stok yang agak famous yang akan report minggu ni seperti Twitter. Stok yang korang memang suka membawa Google lah. Google. Come on guys. Yeah. Google, Twitter, Qualcomm. Kita ada Spotify. Kita ada apa Iman? Banyak lagi. Ni kita ada list-list dia. Okay, tanya lagi ni apa. Okay, orang tanya tadi Nikkei dengan Korea trading hour bukan apa? Okay, Nikkei dan Korea trading hours lebih kurang Malaysia guys. More or less plus minus 1 hour sahaja. Ya, kita ada ni. Minggu ni kita ada Sony. Kita ada Snapchat. Kita ada Ferrari. Ferrari, boom boom. Ya, yeah, kita ada WWE pun ada. WWE. Tapi nak review semalam. Okay. Yeah, betul. Okay. So, semua strategi anda Stallion. Kalau anda seorang student Stallion, sudah pastinya kita memberi strategi tentang earnings. Nah, kau tengok sendiri. Tak maaf bro, kau tak boleh tengok. Kena masuk page. Kena masuk kita punya group Facebook dulu. Baru boleh tengok. Kuasai pasal global. Right? Ni ada ni, Zefri Zainuddin. Dia jom, kata Tesla gila lah. Okay, sabar bro. Sabar bro. Tesla akan di komen bro. Betul. Kita satu-satu baru kita pergi talk. Okay. So sekarang ni kau tengok kat sini, ni adalah earnings yang kita mainkan.
student-student stallion, saya dah share cara macam mana nak buat duit cepat dekat Google. Yeah. Bukan tak share, portfolio dah tunjuk. Betul. Stock call dah bagi, cara dah bagi. So korang nampak semalam saya buat berapa persen, tolong komen sikit buat ya, berapa persen, tolong komen yang ada dalam group guys, tu cuba bagi tahu apa benda, berapa Tuan Hafiz buat dalam masa satu hari. Stallion buatlah. Stallion buat ya. Berapa Stallion and Co buat untuk Google semalam satu hari, tolong komen. Student, kita nak tengok. Itu adalah salah satu cara kita nak main stock power di, ataupun kita strategi. Buat macam ni lah. Ataupun kita buat macam ni. Siapa-siapa yang beli Google semalam, cuba post sikit dekat position. Kita kasih jealous satu kali lah. Kita bagi, bukanlah bagi, bukanlah nak riak. Bukan. Kita nak mengajar saja. Kita nak mengajar. Kompang. Maksudnya kita nak bagi tahu yang benda ni is logik. Benda tu kita boleh buat. Dengan menggunakan modal $20 sahaja premium option, kita telah berjaya sebab Alphabet naik. Dan sebelum market tutup, kita tengok position kita dah naik 480%. So daripada $20 dia naik pergi $117, $180%, guys. Come on. Ini adalah strategi dalam earnings. So apa lagi Stallion belanja? Oh tu, hit you kata 470%. Terima kasih. Dan apa lagi Stallion belanja? Kita ada belanja Twitter, guys. Twitter. Dan saya juga personally, kita ada masuk Stallion & Co. Ada masuk Qualcomm. Right. Sebab apa Qualcomm? Sebab korang kena tahu, kalau especially korang student salient, kita dah cakap semiconductor, betul, soft tech, hard tech adalah kita punya fokus. So fokus tu masih lagi kita pegang. Dan Twitter, Qualcomm termasuk juga dekat dalam group yang sama. Okay, so far alhamdulillah, kita akan share dalam group student lepas ni, especially group train the traders. Yes. Apa kita dah buat, right? Betul. So far dua-dua ni positif. Okay, so earning season ni, so far kita tengok around 80% of company dekat US dah pun melabuhkan tirai dia dan melaporkan dia punya earnings. Dan prestasi hit rate ataupun prestasi earnings so far adalah agak baik. 70% daripada company itu melebihi paras jangkaan. Okay, so semua nampak cantik lah. Dan ini mengatakan yang uptrend yang kuat dekat US ni selama ni adalah justified. Ataupun kenaikan ni adalah utuh dan kuat. Right? Cuma sekarang ni, tu cerita dia. Okay. Selain earning season, benda-benda yang masih ada dalam market adalah coronavirus. Yes. Coronavirus cerita masih hangat. Walaupun earnings punya cerita positif dapat makan cerita coronavirus, tapi coronavirus masih ada kat sini. Yes. Okay. Dekat mana kes terbaru mana? Dekat Singapore. Yeah, Singapore. Sudah ada orang matilah. Vietnam pun sudah matilah. Sudah ada main kat situ. Dua tu. Negara-negara bukan China dah ada orang mati. Alright. Tapi market agak risau tak? Agak market risau ke? Market tak risau. Market hijau je. Betul. Market hijau. Sebab apa? Sebab dia kalau dah ada sendiri, action lah sebenarnya. Kita dah nampak action daripada kerajaan tu sendiri. Yes, betul guys. Maksudnya dia ada buat satu tindakan yang membuatkan pelabur-pelabur ni confidence. So basically benda tu adalah, yes, kita tak tahu market ni boleh jatuh lagi ke, boleh naik. Itu bukan kerja kita, guys. Betul. Tapi kerja kita adalah untuk participate sekarang ni. Sebab apa? Itu bukan kerja kita dan kita tak payah risau. Sebab kalau cerita pasal earnings season, kita fokus kepada individu punya stock. Yes, okay? Individu punya stock. Contoh, orang mati banyak mana pun, tapi Intel last week boleh naik sampai 9-10% lepas earnings. Alright? So, earnings punya cerita masih lagi kuat dan dia boleh makan semua cerita dekat pasal virus. Okay. So, kita ada earnings, kita ada virus. Mana satu nak fokus ni? Kalau korang trade market US, kita fokus kepada earning season. Sebab apa? Dari segi sejarah, kita tengok market US adalah market yang least affected daripada virus-virus yang datang daripada Asia. Macam SARS, outbreak 2003-2002. So, ini kita tengok market North Asia jatuh, Europe jatuh, US dia tenang. Sebab mungkin saya sejarah ke, saya tak tahulah. Mungkin enforcement kat US kuat dan sebagainya. Alright? So, korang jangan nak pening sangat tengok cerita virus tu. Sebab saya pun dah nak terbuntah dengan cerita virus sekarang ni. Semua virus. Mana main kat Bali kau cakap? Oh ni, ada baru virus yang dijumpai. Babi mati 1,000 ekor. Ya, yeah, di Bali. Itu benda macam lah. Ada H5N1 lah. Babi mati 1,000 ekor kat Bali lah. So saya nak muntah dengan cerita pasal virus. Klinik pun semua penuh sekarang ni. So basically, kalau anda seorang pelabur US, cerita pasal virus ni, korang jangan dengar dulu, fokus kepada earning. Okay? Kita dah cakap, next best idea untuk earning, saya tak suruh beli ya. Ingat ya guys.
Dalam ruangan ni kita tak ada bagi recommendation stock call apa-apa. Betul. Cuma kita bagi idea sahaja. Kita punya prediction adalah Twitter dijangka boleh memberi senyuman kepada kita disebabkan oleh kita expect organic growth ataupun organic traffic dekat dalam Twitter pada suku keempat ataupun fourth quarter boleh mencapai pada paras yang tertinggi disebabkan oleh macam-macam benda berlaku. Macam biasalah, kita ada New Year, kita ada festivities seperti Christmas dan sebagainya. Alright? Dan Donald Trump adalah seorang peminat Twitter. So basically, dia banyak membawang kat Twitter. Yes, yes. Banyak membawang. So banyak berita-berita yang hangat. So Twitter bila berita hangat, dia punya iklan lagi hangat, guys. Alright? Okay, so itu adalah cerita anda kena tahu. So apa lagi ya? Okay, lagi satu next. Kita nak cerita tentang harga minyak. Okay, harga minyak untuk pertama sekali dalam sejarah telah jatuh ke paras terendah dalam masa satu tahun. Sebab apa? Kita nampak support kuat dekat 55. Dia dah bocor. Tapi sekarang sudah bocor. Dia dah pergi 54.8. Ini menunjukkan pelabur-pelabur dah price in ataupun dah menjangkakan pasaran minyak ni affected daripada virus disebabkan oleh bila China on lockdown, dia lockdown the city yang ada 11 juta orang ni dan beberapa city yang lain. So, demand kurang lah. Yes. Banyak. Demand untuk pergerakan kurang. Kereta tak banyak gerak. Lori tak banyak gerak. Kapal tangki semua kena divert pergi tempat lain. Kena hantar minyak. So, itu membuatkan permintaan minyak di China dikatakan 20% telah jatuh daripada paras normal disebabkan oleh virus ni. So, pedagang-pedagang minyak macam Lokman dan juga Al-Fadil Hang Marzuki, dia akan mengambil langkah-langkah yang agak negatif terhadap minyak dan semua pelabur pun negatif membuatkan harga minyak pecah sapa. Right? So, itu adalah benda yang kita boleh pay attention jugalah. Okay. So, okay. Ya, ada soalan lagi kepada yang okay. Ada soalan ni. Ada soalan ni. Macam mana nak tahu result earnings tuan? Okay. Max Danup, ini adalah soalan, saya berkata soalan rookie dan terima kasih sebab tanya. Benda ni anda kena tahu, kalau saya harap anda hadir kepada program SKPG, yes, Stalin Roadshow, sebab dekat situ kita dah share apa earnings. Betul. Macam mana nak tahu earnings, bila masa earnings, macam mana nak guna earnings. Alright? So earnings ni basically adalah satu company yang listed akan declare dia punya prestasi kewangan setahun 4 kali. So dia ada bulan Januari, bulan April, dia ada bulan Julai dan bulan November dan bulan Oktober. So 5 bulan ni lah. Alright, secara detail mungkin agak panjang dan mendatang sikit. Ya, betul. Walaupun RM20 kita share macam mana nak main earnings. Yes. Alright. So Fatihah Yaakob is watching. Okay. Terbatas itu. Okay, lagi satu. Lagi satu kan. Kita nak cerita tentang Tesla. Apa kena Tesla ni? Tesla mengganas gila, man. Mengganas gila. Naik 80%. Gila. Dia punya size ni dah lebih kurang sikit. Dah sedar lebih kot. Dah lebih daripada VW rasanya. Volkswagen yang besar tu, Tesla lagi power. Dari segi market share ataupun persen keseluruhan syarikat. Tapi sebenarnya it's quite risky juga. Yes. Baru nak masuk. Betul, bro. Sebenarnya. Bro, itu adalah benda betul, bro. Yes, sebenarnya macam Warren Buffett cakap, kan, kita kena fear when people greed. Maksudnya kita tengok dia dah naik. Because apa? Orang dah buat dia punya vibe. So macam, ui, ini boleh naik lagi, boleh naik lagi. Boleh orang naik tahu lagi, tak, boleh Tesla masih merangkak-rangkak nak mencatatkan profit. Tahu tak benda tu? Semua tak tahu kan? Okay. So kenapa orang beli Tesla? Kenapa Tesla naik gila-gila? Tahun ni saja, tahun ni yang ada sebulan beberapa hari, Tesla naik 80%, guys. Daripada awal tahun tu. Itu orang kata tak sekolah punya naik tu. Sebulan 80%. Macam ni lah dia pergi. Okay. So sebagai pelabur baru, itu adalah sangat berisiko. Betul. Untuk get involved dengan Tesla. So dari segi news, kenapa dia naik? Okay, ni disebabkan oleh beberapa analis, atau bukan beberapa, ramai analis memberi upgrades atau membeli rating yang terbaik untuk Tesla disebabkan oleh teknologi. Satu, teknologi green vehicle yang dia ada. Nombor dua, disebabkan oleh Giga Factory. Dia telah memproduksi kereta melebihi paras jangkaan di China dan juga kilang di US. Dan ini adalah positif. Dan kilang di China tu dijangka akan menghasilkan kereta lagi banyak dan positif untuk Tesla. Alright. So, nombor tiga pula. Dia punya one of the biggest pelabur dia, investors ya. Nama dia, sekejap saya cek nama dia. Okay, nama dia, mamak ni famous juga ni. Okay, jom cari. Okay, dia ni adalah billionaire yang antara terawal yang melabur duit dalam Tesla.
Okay, meh-meh. Mana-mana dia? Ah, nama ni. Okay. Nama dia Ron Baron. Ron Baron. Ron Baron ni, dia boleh kata pula Tesla tu boleh join Microsoft, Apple, Amazon sebagai 1 trillion club punya company. Alright. Tiba-tiba dia bagi ni, market lagi naik share lah. Naik share. Naik share tak logik, guys. So, kita sebagai orang yang rational, lah. Rational, yes. Benda ni kita nampak macam, oi, ini dah tak logik ni. Yeah, betul. So, teori technical ataupun teori market yang, orang kata market one-on-one lah. Lagi laju dia naik, lagi laju dah dia jatuh. Okay, right? Betul. So, tapi kita, nanti kita akan review sikit. Kita akan review technical. Yes, korang technical. Risau. Betul. Ini sembang dulu, news dulu, kita akan support dengan technical. Okay? Alright, okay. So, okay. So, itu adalah news-news yang ada setakat ni. Okay, man. So, kita tengok news ni nak kata positif gila-gila, ada juga. Nak kata negatif, ada juga. Yes, betul. So, technical cakap apa? Macam mana ni, man? Okay, tu. Nanti kita akan review on technical. So, sebelum tu, yang korang yang ada dekat sini, korang keep on sharing. And then, yes, kepada yang bro. Belum lagi join kita punya kuasai pasaran global, korang pergi klik dekat link kat dekat bawah tu. Ada link ke? Kita share link dekat sini. Ya, kita share dah. Kita dah share link dekat bawah. Link ada banyak tu. Korang klik je link tu and then kita punya admin akan approve. Yes. Tapi make sure sebelum korang masuk tu, korang share banyak-banyak. Okay. Alright. Okay. So, itu saja untuk yang flow. Okay. So, pada grup kuasai pasaran global ni. Grup pasaran global pula. Okay. Yeah, kita punya page. Kita akan tutup. Ya, kita akan tutup. Dan kita akan continue ke kita punya kuasai pasaran global. Okay. Assalamualaikum. Okay, ada satu soalan sebelum saya pass ke Luqman ni. Dia kata apa maksud option out of the money? Out of the money ni kita panggil OTM. Di mana option mampu milik. Kita adjust strike price dia jauh lagi tinggi daripada harga semasa. Untuk dapatkan premium yang rendah. Mampu milik tu korang semua. Bila masa boleh pakai OTM? Bukan setiap masa, guys. Adjustment, strike price, ada kriteria, ada parameter yang kita akan set according to market condition. Nombor satu. Nombor dua. Ada. Oi, itu hang rezeki buat halal. Okay. Nombor dua. OTM ni, dia punya cara ada banyak dan kita ada normal OTM, kita ada extreme OTM. Yeah. So, benda ni terlampau banyak kita nak share dan kalau boleh, anda masuk train the trader CTT dekat situ lah. Kita akan ajar. Ya, yeah, kita akan ajar apa benda OTM, apa benda ITM, apa benda EDM. Ya. Yeah. Dalam program setahun bersama Stallion, orang cukup pandai. Yes. Bukan je kita belajar on option, kita belajar advanced technical, kita akan masuk deep. Kita belajar senang je. Betul. Macam ni nak buat duit dia. Betul, exactly. You dia belajar. Tak ada benda yang complicated. Yeah. Trading simple, bro. So, bila korang ni buat dia complicated, itulah jadi struggle tu. Betul. Dia kan maka kan, naik, nak naik, kita call. Nak jatuh, kita put. Simple, itu je. Yeah. Betul. Alright. Okay, itulah cerita dia, guys. Alright. So, kita harap dapat jumpa anda dalam kelas TT saya. Eh, sebelum bagikan call ni, orang tengah tengok ni. Apa? SKPG. Allah. SKPG Stallion. Betul. SKPG Stallion yang akan berlangsung di Shah Alam minggu ini, hari Sabtu ni. Korang yang datang, ada lagi 15 seat kosong saja, guys. 15 seat kosong. Seat emas berharga RM20. Datang untuk anda tahu semua tentang Perang Global. Alright. Ini bukan preview, ini bukan kelas. Okay. Itu cerita dia. Vertical spread ada dalam TTT ke? Jangan risau, bro. Iron Condor, vertical spread, butterfly, semua ada, bro. Jack Lizard, alright? Apalah. Jack Lizard apa lagi, man? Bagi sikit, man. Macam-macam. Sebenarnya banyak. So, dia macam ni lah. Stallion ni, korang kena faham, kita tak ada kelas-kelas yang advance daripada TTT. TTT adalah flagship product Stallion and is the best, the highest level kelas yang Stallion akan offer. So, dia tak ada limit, guys. Alright? Korang nak vertikal ke, nak sodok bawah, sodok atas, butterfly ke, singa ke, semua ada. Alright? Tapi itulah, so, dia sebenarnya kalau korang belajar banyak-banyak pun, basically buat duit ke tak buat duit? Itu je, guys. Korang nak vertikal ke, nak iron condor ke? Sebabkan korang ni kena tahu, korang ni nak jadi as trader ke, ataupun korang nak jadi as analyst ke, ataupun korang nak jadi educator ke, ataupun korang nak jadi. Ha. So, the main point is kan, we make money ataupun tak? Kau buat duit tak buat duit? Kau vertical spread gunggang. Alamak, lost lah. Tak payah lah, bro. So, itu kita misi simple, straightforward ayat. Kita pakai ayat simple. Kita pakai KISS. Keep it simple and
sweet. Itu macam itu macam ramai orang kat sini pernah dengar. Eh, macam apa aku dengar? Wahaya kau ni. Okay. Yes. So, okay. Kita dah habis news flow yang anda patut tahu. Kita nak tukar kepada kita punya technical. Sebab kita nak confirmkan view dengan technical. Especially oil market. Yes. Kita punya US market. Mungkin dia tengok gold dan sebagainya. Okay, Man. Apa cerita, Man? Tengok, Man, gold. Okay. Tengok US market, tengok salah minyak semua ni. Okay, so kepada yang tengah tengok ni, korang boleh tanya soalan lagi. Ya, tanya soalan. Tanya je soalan. Ya. Yeah. Kita belanja je. Okay. Betul, kita belanja. Okay. So macam biasa, kita menggunakan investing.com sebagai kita punya platform untuk buat analisis. Okay. Sekejap, mana kita punya kerja, mana kerja. Okay, sebentar ada masalah teknikal. Okay, sekejap. Kita ada masalah teknikal. Yeah, okay, so alright. Okay, so seperti yang anda dapat lihat kepada yang baru join. Okay, kita menggunakan investing.com untuk buat kita punya analisis. Okay, so investing.com, korang just type investing.com dan dia akan keluar surface macam ni lah. Okay, so kita search kat atas ni. Basically kita akan tengok main index dulu, which is adalah Dow Jones 30. Kenapa kita tengok main index ni? Because kita nak tahu sama ada dia ni ada. Ui, ni apa 1000% ni? Ui, ni dia pun dah gila lah. Ni sudah gila. Ni kita salah tekan ni. Kita tertekan. Kita tengah hari sekali tengok macam mana. Oh, ini ada game. Ada main lah. Hari ni macam lambat sikit lah. Oh, okay. Alright. Ni dia ada gila sikit hari ni. Tak apa. Okay, kita tekan chart ni. Kita tekan streaming chart. Kita tekan streaming chart. Sekarang ni untung semua 1000%. Oh, dia pun nak untung. Dia pun nak keluar 1000%. 1000. Okay, so kita tekan streaming chart. Dan kita tekan ni. Large ni. Okay, so mana dia nak pergi sekarang ni? Okay, macam biasa kita akan tengok on the bigger picture dulu. And bigger picture dia cakap apa? Okay, so sekarang ni, which is macam biasa, kita still nampak Dow Jones still bullish on the long term lah. And on the long term. Maksudnya dia dah pun break dia punya area 27,000 di sini. Ini adalah long term 27,000 sini. Then support dia di area 23,000. Yeah. So dia dah pun break dia punya ni. And then dia mencari area 30,000. Hari tu dah nak sampai lah sebenarnya. Kalau kita tengok dia dekat 29,400. The highest. Dia dah nak sampai. Tapi disebabkan coronavirus, virus segala virus ni, dia tarik balik. And then dia tunjuk satu signal. Kita tengok sama ada dia kuat tak signal sell ni. Okay, tapi overall on long term, which is kita still bias on dia naik ke atas lagi lah. Okay, so kita tengok on daily pula. Maksudnya on the medium term, apa benda direction dia bagi. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok okay, you guys nampak ni tak? Support ni, and walaupun dia dah break dia punya trend line. Okay, korang tengok kat sini hari tu kita kata apa? Bila dia break dia punya trend line sini, maksudnya dia nak buatkan kejatuhan. Dia nak buatkan kejatuhan. Okay, tapi ada satu support yang dia tak boleh nak lepas lagi. Korang tengok ni tak? Okay. Alright. So kalau korang tengok on the medium term, sebenarnya support dekat sini dia tak lepas lagi sini. Di area 28,000 ni. Di area 28,000 ni dia tak lepas lagi. Sini. So kemungkinan dia akan buat satu sideway range dulu yang kecil lah. Dia akan buat satu sideway range dulu. Tapi sekiranya dia break 28,000 ni, kemungkinan dia boleh jatuh ke sampai 27,000 ni lah di area sini. Tapi based on news, kalau contohnya candle hari ni, dia berjaya break dia punya trend line kat atas ni, dia makan candle sebelah ni, maksudnya memang kita kata ini adalah bear trap. Kepada yang pernah, student-student yang pernah dengar, ini adalah bear trap lah. Bear trap ni biasanya kadang-kadang ini because of panic. Dia benda yang macam kadang-kadang berlaku lah. Kadang-kadang kita tengok tiba-tiba dia berlaku breakout. And then tiba-tiba dia jatuh balik. Dia tak jadi breakout tu. So kita panggil dia bull trap. Macam ni mungkin kita panggil dia bear trap. Tapi kita kena tengok hari ni sama ada dia berjaya close above this candle ataupun tidak lah. Kalau candle ni berjaya close above this candle, maksudnya bear ni tak jadilah. Tapi saya more bias on dia sideway lah. Mungkin dia akan naik dulu macam ni.
dia akan naik sampai this area, this trend line, then dia akan jatuh balik, dia akan buat satu sideway range. Dia akan bermain-main, dia akan bermain kat sini. Bahkan support dekat 28,000 ni pun agak kuat juga ni. Bahkan kat sini dia tak ada, tak lepas. So mungkin dia akan buat satu sideway range balik, then sama ada dia break atas ataupun dia break down kat bawah, dia akan mencari. Kalau dia break down area 28,000 ni, dia akan mencari kat sini lah. Dia akan mencari 27,000 sini. Ataupun kita ambil dia nearer support kat sini lah. Area 27,000. Okay. Tapi kalau dia break up, dia break atas ni, dia break candle atas ni, maksudnya dia boleh mencari area 29,400 ni balik untuk first trial. Dan mungkin kan, dia okay. Dia pun dah menangis lah. Ataupun dia berjaya break and then dia mencari area 30,000. Okay guys, so monitor closely eh. So kita tengok malam ni macam mana dia pergi. Macam mana dia pergi malam ni. Sama ada dia berjaya close above ataupun dia maintain dekat range, ranging ni. Okay eh. Alright, so itu adalah untuk Dow Jones. Untuk Dow Jones. Then kita akan tengok on gold pula. Apa cerita gold ni kan? Gold pun sama guys. Gold pun adalah haywire. Maksudnya tak clear direction. Sebabkan Dow Jones pun kita nampak sama ada dia nak naik ataupun tak. Itu sama juga macam gold. On long term, memang kita nampak gold ni dia memang boleh naik lagi lah ke atas. Dia boleh naik lagi ke atas, which is dia. Tapi ni very long lah sebabkan kita tengok based on monthly. So mungkin dia akan naik sampai kita nampak kemungkinan dia boleh hit kita punya resistance, resistance sebelum ni, which is di area 1800 lah. Ini adalah on long term view. Kalau korang tengok daripada ni, daripada sini bawah ni, kita dah beritahu dah, which is kita nampak dia ada buat reversal signal, dia mungkin akan naik. Tapi first target kita adalah di 1400, dan masa dia break 1400 tu, which is kita kata dia mungkin boleh pergi ke sampai 1800 lah. Okay, and then on medium term ataupun on daily punya view, apa yang kita nampak, which is sekarang ni dia dalam keadaan haywire. Memang laptop pun jadi haywire, tak keluar-keluar acak dia lagi. Okay, kita try sekali lagi sekali. Doraemon betul menangis. Tak keluar. Dah. Dia tak keluar lah kita punya jat. Semput lah tu. Okay. So korang yang ada kat bawah ni, korang ya, korang yang ada kat dalam ni, korang boleh tanya soalan tu. Tanya soalan. Okey, ada soalan tak? Okey, tak apa. Kita try. Okey, ngam. Baru nampak. Okey. So kalau kita tengok, sekarang ni, which is gold sekarang ni dia tengah bermain-main dekat dia punya trend ni lagi lah. Dia tengah bermain lagi dekat dia punya trend ni. Kalau kita tengok, dia tak. Sekarang ni dia baru buat satu break lah dekat sini. Yes. Dia buat candle ni, dia dah buat satu breakout, breakdown. So maksudnya kat mana dia nak pergi? Kemungkinan sebab tadi kita nampak apa tak? Nampak tak tadi kita nampak Dow Jones dia naik tau. So, kita nampak Dow Jones dia naik. So hari ni that's why kita nampak gold ni tengah jatuh. So sekiranya gold ni boleh close break daripada dia punya candle ni, so kita nampak memang dia bias more tu dia akan jatuh ke bawah lah. Tapi ke bawah ke mana? Mungkin dia akan jatuh sampai ke area support sini je. Dia akan bermain dekat sini. Maksudnya dia akan buat satu sideway range juga. Macam tadi kita nampak Dow Jones dia nak naik. Because kalau Dow Jones dia boleh break dia punya candle tadi, kita nampak dia bias on dia nak naik ke atas. Tapi gold sama juga. Dia adalah intermarket analysis, which is kalau dia berjaya break this line, dia close cantik. Sebabkan sekarang ni market tak tutup lagi. Mungkin dia nanti after apa ni, pertengahan market nanti pukul 4 pagi ke 3 pagi, oh dia naik, dia close atas, dia hammer. Maksudnya dia ada momentum untuk naik ke atas lagi. So kita nak kena tunggu candle ni sama ada dia betul-betul solid break solid form break candle ni ataupun tidak. So kalau dia berjaya form candle macam ni, then kita memang bias more dia nak jatuh ke bawah ni lah untuk temporary. Mungkin dia akan buat jatuh sini, dia akan naik balik, dia akan main satu sideway range yang besar lah. So kepada yang traders gold ni, korang boleh monitor lah benda ni. Okay eh. Alright, so kita nak tengok on oil pula. Kita nak tengok oil. What happened to oil? Okay,
All unfortunately, and which is dia tak ikut kita punya analisis, di mana dia berjaya dia break dia punya previous resistance, previous support level sinilah. Last week kita kata, which is kemungkinan dia, yes, dia akan rebound balik dekat area support ni. Tapi sekarang ni dia keluar satu bearish candle, dia break candle ni. So maksudnya dia mungkin boleh pergi ke bawah lagi lah. So kita kena admit bila kita salah. Sebabkan technical analysis ni tak ada satu teknik holy grail lah. Dia tak ada satu teknik holy grail, di mana kita trade what we see, not what we think. So kalau kita duk fikir lah sekali, kita pun tak trading, duk asyik fikir negatif je. So sebenarnya that's why kita invite korang belajar dekat program TTT, supaya korang pun nampak the same view juga. Setiap kali yang jatuh tu adalah peluang, setiap kali yang naik tu pun adalah peluang. So korang kena pandai tengok macam mana current market situation lah. Okay, so sekarang kita tengok dia dah break Kita dah tengok dia dah break this area. So mana dia nak pergi? Kemungkinan dia akan mencari dia punya previous support di area 50 ni lah. Kita nampak dia ada support, satu strong support, which is di area 50 ni. Okay, tapi you guys kena ingat, ini tak close lagi ni. Maksudnya weekly candle, maksudnya hari Jumaat ni baru close. So based on daily ni, contohnya lah, contohnya kalau tiba candle sebelah ni, dia boleh engulf candle sebelah ni. Maksudnya dia engulf ni apa? Kita nampak bullish engulfing kat sini. Dia naik tinggi daripada candle sebelah ni. Maksudnya ini berlaku lah bear trap. Maksudnya sebabkan panic, because of panic selling ni, sometimes technical ni dia jadi irrational. Because of panic selling ni, sometimes dia boleh jadi irrational. Maksudnya orang tiba-tiba boleh terlajak jual. So kadang-kadang kita tiba-tiba dia tak, sepatutnya macam sampai area support dia akan rebound. Tapi dia dah break down support. Lepas tu tiba-tiba candle ni dia naik, dia makan candle sebelah ni. Maksudnya sini adalah reversal candle. So dia berlaku bear trap kat sini. So kalau korang nampak, let's say lah kalau oil ni dia close above daripada candle sebelum ni, maksudnya dia boleh naik lagi ke atas. Maksudnya dia berlaku bear trap. Kalau kita tengok on weekly pun, dia akan jadi apa? Dia akan jadi hammer dekat area support sini. Tapi for this time being, memang kita nampak dia boleh jatuh ke bawah lah, because dia dah break dia punya support. Tapi apa-apa pun, kita akan tengok sama ada candle ni berjaya break above ni ataupun tidak. Kalau dia berjaya break above this candle, maksudnya it's a bear trap. Dia boleh naik ke atas. Sebab tu kita galakkan korang untuk belajar pasal join kita punya TTT. Sebabkan benda ni nanti kita akan ajar juga dekat dalam program TTT, macam mana nak baca on technical punya view lah. Okay, alright. So apa lagi kita nak tengok tadi? Apa? Tesla. Kita nak tengok Tesla. Tesla. Yes, Tesla. Tesla ni gila guys. Gila guys. 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 Tak logik guys. Tak logik guys. Korang tengok ni guys. Ini memang korang ajak. Orang panggil, orang Kedah kata korang ajak lah. Korang ajak ni. Korang tengok ni Dia dah naik. Dahsyat. You tengok ni. Okay, ini adalah dia punya degree yang normal kita panggil. Sebab apa degree normal? Degree normal ni basically dia move in 45 degrees. And then yes, ini dia dah degree dia dah naik macam ni lah. Dia dah jadi lain lah. Dia dah naik mungkin dalam area 70 degrees. Di sini pula dia dah naik mungkin dalam area 80 degrees. Sini pula dia naik lagi. Dia tak nak turun. Dia naik macam ni. Okay guys, ini sebenarnya benda yang paling bahaya sekali guys. Kalau korang nak tengok chart macam ni, korang boleh tengok Bitcoin lah. Basically Bitcoin. Ini Bitcoin lah ni. Lebih kurang lah. Bukanlah Bitcoin tu kita kata scam. Ajak Bitcoin ni. Kita bukanlah ajak ni. Maksudnya kita nak tunjuk. Okay, kalau korang tengok chart Bitcoin, korang compare kan. Okay, mungkin kita boleh buat comparison lah. Kita buat kat sini sekejap. Okay, kita try buat comparison sikit. Kita try tulis Bitcoin kat sini sekejap. Okay, kita try tengok Bitcoin. BTC USD. Okay, kita tengok sekejap. Okay. Kalau korang tengok Okay, ni kita try buat weekly chart. Kita try tengok dekat sini. Okay, korang nampak tak ni? Sebenarnya, masa Bitcoin ni pun, ini siapa yang degil sangat lah. Degil, gedagak ni orang kata ni. Kita dah bagi tahu dah sebenarnya, Bitcoin ni dia dah
near to bubble. Tapi masa tu di area 10,000 tau. Kita cakap dia ni dah bubble. Tapi dia naik lagi 10,000. Maksudnya dia pergi the highest is 20,000 guys. Guys, 20,000 dia memang gila guys. Yes. Kita telah tengok daily lah. Kita compare to daily to daily lah. Maksudnya mungkin guys, memang gila guys. Yes. Kita telah tengok ada tak nampak tak. Okay. Guys, gila guys. Alah jauh sangat lah guys. Guys. Jauh sangat. Okay, tak apa. Kita try tengok weekly je lah. Senang. Okay. Okay, kita punya Doraemon pun agak keselutan sikit. Keselutan. Okay. Okay, kita try buka lagi sikit. Kita tengok macam mana. Okay, memang agak slow lah. Okay, tapi korang dah nampak tadi eh. Di permulaan tadi, korang tengok. Tak ada correction. Maksudnya dia naik macam ni. Itu macam cakap rimau. Bitcoin ni pun the same thing juga. Maksudnya dia buat pattern. Jadi kita dah bagi tahu masa area 10,000, which is kita kata dia dah bubble and then dia naik lagi another 10,000, which is itu beyond kita punya control. Tapi you guys tengok apa jadi dekat area 20,000 tu. Macam-macam news keluar. News bagus semua keluar. Kata Bitcoin nak pergi 100,000 lah. Ingat kita pergi Itali tu. Gila. Kita pergi Itali tu, orang semua duk jaja Bitcoin. Kata Bitcoin nak pergi 100,000. Sama juga macam Tesla ni. Tesla ni mungkin orang kata dah nak jadi trillion company. Dia keluar okay, semua good-good news. Dia semua keluar semua good-good news. Sebenarnya chat dah bagi tahu dah. That's why Warren Buffett will keep on telling. Kata bila orang tengah greed, ini maksudnya orang tengah greed ni. Daripada 45 degrees, dia pergi ke 60 degrees, dia pergi ke 80 degrees. Now, dekat almost 90 degrees lah. Maksudnya, ini terbang roket Tesla. Roket Tesla ni dia pergi SpaceX ni. SpaceX ni. Yes. So, dekat sini kita dah nampak dah. Maksudnya orang tengah greed. Mungkin ada lagi nanti the next ni, orang beli lagi kat 700 ni sampai, mungkin boleh dia pergi sampai 1,000. Tapi, is it a good counter kita nak pegang? Which is sebenarnya is very risky lah guys. So, kepada yang baru nak masuk, korang baru nak beli, which is sebenarnya kita memang kata better tak korang. Tak sarankan lah. Kita memang tak sarankan. Sebab kan, kalau korang tengok Bitcoin punya chart tadi, dia naik macam ni, 90 degrees, and then dia slam pun, sekali dia jatuh, the lowest dia pernah pergi is 4,000 tau. Maksudnya dia drop, bukannya 50%, bukannya 61.8, dia drop 78.2. 73. Oh, itu dalam. Itu dalam. Itu... Okay. Dia ada soalan ni. Audon tanya, apa beza option dengan warrant? Okay, soalan ni saya nak jawab eh. Korang kena faham, kita boleh nak tukar ke? Okay, ni okay kita try tukar, Sebab banyak kita baca dekat Facebook, Mazuki feed kita, ada banyak benda-benda yang agak pening kepala dan salah misconception lah kat luar tu. Okay, anda kena faham. Option ni, dia tak ada, option yang kita main dekat pasaran global ni, dia tak ada dalam bursa. Alright, dia tak ada dalam bursa, itu satu. Nombor dua, kalau kita nak tengok option pasaran global dan warrant di bursa Malaysia, dia punya genetik tu sama. Genetik dia sama, alright. Dia ada expiry date, dia ada tamat tempoh. And nombor dua, dia bergerak selari dengan mother stocks, alright. Okay, genetik sama. Tapi dekat global ni, perbezaan dia adalah expiry date dia kita boleh adjust, right? Kita boleh adjust expiry date, kita boleh adjust strike price, menjadikan dia jauh lebih unik daripada bursa. Kalau bursa, apa yang ada kat situ dah cukup. Tak boleh customize. Ini lagi satu. Kalau korang tengok, warrant di Malaysia adalah kita panggil dia option, American option. Ya, American option. Betul. Kalau di US tu kita panggil dia European option. Maksudnya betul. European option ni you boleh exercise sampai dia expired. Dia akan expired and then kita akan convert benda tu into mother stock. Tapi di Malaysia, sebelum expiration date ni pun you dah start boleh convert. Betul. Tak payah nak expired pun, kita boleh esok contohnya, let's say lah lagi 2 tahun. Malaysia boleh Boleh. The next day tu kita boleh convert into mother stock. Kita kena bayar dia punya premium tu lah. Itu maksud dia American options lah. Syah ni tanya, stock FB tu kan boleh cecah 1 trillion ke? Okay guys, tengoklah market cap sekarang baru 580 bilion. So kalau dia nak 580 bilion nak pergi 1 trillion tu, dia kena double kan. So korang
So buat masa terdekat ni mungkin tak lah. Tak boleh lah guys, tak boleh. Korang kena share benda viral banyak sikit. Baru dia pergi Facebook tu. Alright. Nak tunggu dia 1 trillion pula. Oh, 1 trillion mungkin, memang besar dia. Mungkin boleh, tapi mungkin dalam masa jangka yang panjang. Bukannya dalam masa yang terdekat. Ada soalan untuk kau ni. Okay. Dia tanya pasal candlestick ni. Okay. Mana candlestick ni? Apa maksud kalau gap up tapi candlestick warna merah kat atas? Okay, good question. Good question. So basically kalau kita nak tengok kan, kita kalau dia gap tapi candlestick warna merah, maksudnya apa? Dia gap tu dia open dekat atas and then on the same day tu dia turun then dia close kat bawah. Maksudnya apa? Secara logiknya apa benda? Apa yang kita nampak? Which is mungkin the next day dia akan turun lagi ke bawah lah. Maksudnya seller kuat lah. Maksudnya seller on the day tu, day itself, very strong. Very strong. Maksudnya dia dah gap. Dia kuat juga. Maksudnya orang beli masa sebelum dia buka market tu, orang beli banyak and then dia gap. Tapi on the day itself, dia turun, dia keluar satu candle merah. Maksudnya dia tutup. Tutup. Masa penghujung market tu, dia tutup kat bawah. Maksudnya the next day tu, dia akan turun ke bawah. So, yes. Okay, Man. Satu lagi, Man. Tesla pre-market dah cecah 900. Macam mana tu? Ah, cecah 900. Wow. Okay, yes. Betul. Kalau dia cecah 900 ke dia cecah 1000 pun, dia cecah 2000 sekalipun, sebenarnya counter macam ni which is not healthy for trade. Because of sebenarnya kita as a trader ni kita tak boleh nampak on opportunity je. Kita kena kira kita punya risiko juga. Betul. Because of, kalau korang nak survive dalam market and it's not reward saja kita nampak. Maksudnya kita kena terkira, ambil kira juga kita punya risiko. That's why kalau korang tengok banyaknya orang hari ni profit like 1000%, 2000%. The next day kasih sudah main lah market. Kasih sudah main lah market, kasih hentam main sekali lah. Itu biasa bro. Korang tak tengok lagi masa tu market drop 3000 point dalam masa 2 hari. Itu belum kena lagi Belum kena lagi. Masa tu lah baru korang insaf. Masa tu lah baru baru nak main panjang. Barulah start nak main ikut rules, ikut SOP market. Beli pegang 7 bulan. Masa yang sekarang ni, sebabkan sekarang ni dia tengah hype lagi tau. Yes. So korang pun jadi macam, ui, apa ini stellar tipu ni. Setakat Tesla nak jatuh, naik lagi $900. Naik lagi $10. Dia kalau korang tengok, yes, kita orang tengok satu stock, kita ambil view, terus kita ambil risk, reward dia macam mana. Betul. Kita bukan cakap, oh, dia boleh pergi 1000, 2000. Kita tak kisah mana nak Betul. Pergi. Betul. Kita ambil, okay, risiko dengan reward sebenarnya apa? Risiko dengan reward. Reward. Pulangan. Yes. Jumlah risiko yang diambil dengan jumlah pulangan yang kita boleh dapat. Balance tak? Balance tak, betul. Dalam kes Tesla, kita cakap risiko dan juga pulangan tak balance. Betul. Guys. Tak balance. Right? Maksudnya kita nampak kat sini risk lebih besar. Yes. Walaupun contohnya, apa yang kita nampak, contohnya korang nampak sekarang ni 780, and dia pergi 900 ataupun dia pergi even 1500 pun, kita still kata sekarang ni dia tengah dalam keadaan bahaya. Yep. Bahkan kalau korang tengok, macam saya cakap tadi lah, korang tak pernah merasa masa dia drop 3,000 point dalam masa 2 hari. Masa itulah baru korang insaf. Masa itulah korang nampak 18 stock yang korang pegang, merah semua. Nampak kain putih kat depan. Masa tu barulah pening kepala. Masa tu barulah. Masa tu katalah market ni tipu lah. Market ni tak boleh survive lah. Market ni tak boleh buat duit lah. Masa itulah korang. Because apa, korang tak ikut the real SOP. Maksudnya because kita trade ni, kita dah kena kira lah kita punya berapa kita punya risiko, berapa kita punya reward. Bukan kita tak tengok reward dia. Memang reward tu kita kena ambil kira, tapi bukannya semua. Dia dah ambil share ni. Ambil share macam Tesla ni. Sebelum kita pas, dia nak beli-beli lah. Sebelum kita pas, okay lah. Sebelum kita pas ke Jukit last lah. Ni student kita ni. Dia kata all market drop untuk BOD, counter oil and gas sekarang sesuai tak, Man? Okay. You back to kita punya strategi balik. You back to kita punya strategi balik. Apa strategi kita? Kita tunggu datangnya apa? Confirmation yeah. Kita tu lah. Sekarang selagi confirmation tak ada lagi. Tak ada lagi. Maksudnya sekarang ni confirmation tak ada lagi. Dia akan merah dan kita akan tunggu dia punya confirmation keluar, barulah kita beli. Kalau tak keluar confirmation lagi, cakaplah oil nak naik sampai berapa pun, kita still tak akan beli. Okay. Dia cuba kita berhenti seketika sembang pasal Tesla. Dekat US ada beribu-ribu stock. Kenapa kau tak puas hati dengan Tesla tu?
Guys, dia dah naik lantak lah. Kita buat duit kat Google, kita buat duit kat Twitter, kita buat duit kat Qualcomm, kita buat duit kat Bursa. Orang modal. Eh, ni ada tanya kat ni. So, untuk Tesla, boleh pasal Tesla lagi. Tesla. Okay lah. Kita. Okay, Adidas. Kita ambil Adidas lah. Comment counter Adidas tuan. Okay. Adidas ni, saya rasa anda seorang student lah kan. Anda dah nampak. Saya rasa trainer-trainer dua. Betul tak? Pasal Adidas. Okay, kita punya Haji Syakirin dah bagi update kat situ. Betul tak? Anda trainer-trainer dua kan? Jom komen sikit. Yes. Kan? Betul kan? Al-Haj. Datang ni Haji punya Facebook ni. Okay. Adidas, yes, kita dah nampak. Memang jatuh dalam masa. Dah 2 minggu dia jatuh straight. Merah all the way ke bawah. Dan ini adalah satu peluang. Saya boleh respect Haji. Sebab Haji nampak kejatuhan ada peluang. Saya respect. Kita dah respect. Tapi dari segi entry, memang kita kena ikut. Paling mudah lah ambil H2M2 lah, alright? Kita ambil, pastikan earnings dan tempoh. Kalau nak ambil earnings Adidas dah lepas ke belum lagi? Belum ke? So basically, kalau tadi dah ni positif, tapi betul, saya lah tu lah, Haji ni. Okay. Alamak. Nama pun Al-Haj. Al-Haj. Ji, cantik Ji. Kita discuss dengan group Ji. Nanti kita discuss dengan group Ji. Ini kita bagi baik macam Ji. Okay. So Ganesh, Pfizer. Okay, Pfizer, nanti kita discuss dengan group Ganesh, yeah, ya? Ganesh, kita discuss dengan group nanti. T1. Okay, Juki, apa cerita busa lagi? Ramai orang tengah tunggu kau ni. Right. Macam mana? Apa cerita lagi? Apa cerita busa? Tengok banyak stock call tadi pagi tu. Oh. Lepas 10, student mau pening kemana lah. Orang pening dengan virus Wuhan. Oi. Banyak sangat stock idea Juki sampai student nak muntah dah. Pening. Nampak? Dia memang pukul lah guys. Pacita. Sila buka kita punya WhatsApp web sekejap. Okay, alright. Sementara nak menunggu kita buka WhatsApp web, korang boleh tanya soalan kat bawah. Ya, silakan tanya soalan. Silakan tanya. Apa hang? Teruskan soalan-soalan anda. Alright, kita akan apa namanya? Teruskan sesi Stallion Shari. Okay. Sebelum tu kita minta korang bagi love. Bagilah love sikit. Tuan Mazuki kita nak cakap ni. Pak Kodi. Mazuki tayang golek dia punya neraka. Bagi love sikit. Like sikit. Come on. Okay, tak apa. Okay, banyak tu. Okay, come on. Bagi teruskan. Alright. Okay, kesilap sikit. So, untuk pasaran bursa, apakah yang berlaku? Alright, apa yang berlaku untuk pasaran saham bursa? Yang pastinya ramai sahabat-sahabat kita sekarang ni tengah pening. Kan, apa nak buat dengan kaunter-kaunter bursa ni? Alright. Sebab apa? Sebab dalam masa 2-3 minggu yang lepas kita lihat beberapa pasaran saham bursa ni dia agak suram sikit. Agak pening. Virus sini, virus sana. Alright. Start dari soalan lagi. Start dari soalan. My EG. Okay. Kita pergi My EG sekejap lagi. Alright. So, ini menimbulkan ketidakpastian dan juga keraguan. And so kebanyakan trader-trader dan juga pelabur-pelabur bursa saham Malaysia ni dia orang sekarang ni tengah pening lah kan. Alright, so dalam pening-pening pun sebenarnya ada je counter-counter yang apa nama ni. Banyak komplain tu sebenarnya, tak tahu tu sebenarnya tu yang masalah tu. Tak tahu tak apa, tak trade pun kan. Hing sana, hing sini kan. Duduk bising, inilah market memang akan jadi okay. So macam last week, yes, memang kita nampak obviously market masih lagi terjejas dengan sentimen virus-virus corona. Alright, so apa yang terjadi adalah saham-saham bursa Malaysia tak minggu lepas drop. Counter-counter yang membuat kejatuhan adalah hampir 900 counter guys. Wow, guys. 900. Guys. So, dalam bursa ni kita ambil senang dalam 1000 counter. So, 900 counter jatuh tu dia. So, maksudnya 90% counter-counter kat bursa Malaysia ni jatuh apa cita weh. Kan? Macam mana nak trade ni? Asal beli je dah jatuh. Asal beli je rugi kan.
Okay, so ramailah klien-klien yang PM dan tanya macam mana position saya. So yang mana trade dengan Maybank kita layan lah, yang mana trade dengan broker lain. Next. Ha, pergi tanya dengan dealer, dengan remiser korang. Alright. So tapi minggu ni, hari ni dan juga semalam kita nampak ada bunga lah. Yeah, ada bunga-bunga sikit lah. So, ada bunga beberapa counter yang telah membuat potential untuk dia nak start rebound, nak naik balik. So hari ni memang kalau kita lihat daripada 900 counter yang top loser yang jatuh minggu lepas tu, okay, hari ni dia naik balik. Sebab apa? Sebab counter-counter yang sebelum ni dia buat kejatuhan, dia buat correction. So dia dah penat dah. Betul. Kan? Dia nak jatuh banyak mana lagi. Alright, so setiap kejatuhan pasti ada kenaikan. Setiap kenaikan pasti ada kejatuhan. Alright, yang benar ah. Okay, so yang mana jatuh-jatuh tu kita lihat ada banyak. Ada banyak counter-counter yang kita klasifikasikan sebagai oversold. Oversold ataupun terlebih jualan. So bila dah terlebih jualan ataupun dah oversold, so kita boleh standby untuk kita nak beli balik dekat pada harga yang lagi rendah, harga yang lagi murah lah. Alright, so kita boleh switch kita punya Doraemon. Kita okay. nak tunjuk apa yang berlaku. Mari kita tengok apa yang berlaku. Benar ah. Apa yang berlaku dalam mana Doraemon ni? Okay. Alright. So ni untuk hari ni. Okay. So ini adalah aktiviti-aktiviti lah. Sebab kadang-kadang orang kat luar sana ni dia selalu nampak benda yang indah saja kan. So selalu kalau kat Facebook, dekat timeline pun korang akan nampak benda-benda yang indah saja. Okay. So bila market apa nama ni tak berapa nak cantik sangat ni, so masing-masing senyap, masing-masing masuk dalam gua. So sepatutnya kita cari peluang, kita kena tengok apa yang berlaku dalam pasaran. Kalau jatuh, kita pergi tahu lah jatuh kan. Kalau katakanlah ada potensi untuk naik, so ni macam semalam ada beberapa counter Chrono, alright, FP Group. So kalau kita tengok kebanyakan counter-counter ni dia dah buat kejatuhan, so dia buat untuk potensial untuk naik balik. Salah satunya VIS ni. Okay, VIS ni kalau kita tengok sebelum ni kita dah ride beberapa kalilah. So ngam je hit semua TP, price pun buat correction. So bila price buat correction ni, kita tengok balik dekat mana potensi-potensi untuk dia nak start naik balik. So semalam kalau kita tengok daripada hourly chart ada entry lah dekat situ. So ada juga klien kita yang berjaya apa nama ni buat duit, tapi dia tak beli warren, dia tak beli mothershare, dia beli warren. So dalam orang duk panik-panik pun dapat jugalah 15% kan. So sebab itulah pentingnya ada ilmu, pentingnya ada knowledge untuk korang tahu. So ini semalam, hari ni saja saya rasa lebih daripada 10 counter ni watchlist yang kita bagi semalam. Alright, so maksudnya bila kita nampak ada tanda-tanda untuk apa nama ni, market tu nak rebound, kita bagi tahu. Bila kita nampak tanda-tanda market tu dah nak jatuh pun, kita bagi tahu. And so ini adalah kerja kita sebagai dealer dan juga sebagai remiser. Kita bukannya apa nama ni suka-suka bagi counter tu sebab orang kata sebab apa nama ni sebab brokerage ke, sebab business ke apa kan. Tak. Alright. Tapi kalau orang lain kita tak tahulah kan. Kalau katakanlah remiser ataupun dealer korang ada buat macam ni, baguslah kan. So maksudnya you memilih orang yang betul untuk guide you untuk trade dalam pasaran saham bursa Malaysia. So hari ni kita ada ceiling, kita ada Jax yang semalam dah hit TP hari ni. Disonic pun dah hit first TP dan juga Disonic Warren. Alright, so ada banyak lagi counter-counter dan juga watchlist yang kita share dalam group. Okay, tapi bila terlalu banyak nak pilih yang mana satu kan. Okay, so ini terpulang lah, terpulang kepada modal, terpulang kepada risiko masing-masing. Alright, tapi macam kita as a dealer, as a remiser, apa yang kita buat adalah kita try to apa nama ni cari peluang-peluang
Sebab apa? Kita boleh tukar balik kita punya Doraemon. Okay, tukar balik Doraemon. Kita try untuk cari peluang yang mana sebelum ni mungkin kalau katakanlah you dah terbeli pada harga yang tinggi, apa yang you patut buat? First thing first, sepatutnya you ikut you punya selling plan. Betul. Okay, sebab tu kita dah banyak kali bebel-bebel lain cakap jangan kejar harga, jangan kejar harga. Sebab apa? Bila you kejar harga, memang kalau katakanlah harga tu naik lagi, baguslah. So you untung. Tapi kalau katakanlah lepas you kejar harga, harga tu jatuh. And then macam apa yang berlaku minggu lepas lah, kebanyakannya sentimen negatif. So walaupun counter-counter tu sebenarnya ada potensi untuk naik, tapi dia tarik dulu. Sebab apa? Sebab the whole market, the whole majority trader dan juga investor dalam bursa ni, dia orang lebih kepada situasi panik lah. And dia takut. So apa yang dia buat? Dia jual dulu. So kebanyakan orang menjual dan price pun jatuh. Tapi bila price dah jatuh, satu hari, dua hari, tiga hari, takkanlah empat hari nak jatuh lagi. Alright, so ini kita namakan dia sebagai temporary rebound. Okay, sebab apa yang mana jatuh tu dia akan naik balik. Tapi macam mana kita nak tengok yang seterusnya, kita tengok boleh dekat chart sama ada yang this temporary rebound ni boleh bertahan ataupun tidak. Kalau katakanlah dia boleh bertahan, dan kita trade juga balik macam biasa. Okay, apa lagi soalan? My EG, okay. Kita minta tukar balik. Kita punya Doraemon. Kita tukar. Kita tukar kepada My EG. My EG, apa yang berlaku dengan My EG? Tapi My EG ni dia tak berapa nak viral sangat. Yang viral minggu ni adalah Air Asia. Viral sajak lah, Ki. Aduh, come on, Ki. Siapa sajak? Okay, so My EG, alright. So My EG, kalau kita tengok sekali imbas, dia punya trend dia masih lagi dalam downtrend area, alright. So tapi untuk yang kita panggil sebagai investor type, mungkin dia akan suka untuk collect tu, maksudnya dia try untuk beli balik pada harga yang lebih rendah. Tapi untuk trading, for short term trading, kita tak advise untuk beli saham IG. Ada banyak lagi counter yang lain. Alright. Tapi kalau katakanlah untuk investor punya perspektif, mungkin dia akan try untuk collect balik, sebab ada few juga klien-klien kita yang dah try beli dalam harga RM1, RM1.10, and then dia try jual balik lah. Kan? Tapi untuk short term dan mid term trading, saya tak nampak ada any potential movement. Alright. Dan macam saya katakan tadi, My EG ni dia tak cukup viral. So kita nak tengok apa yang berlaku. Ya, Taiwan. Mana Malaysia? Malaysia tak ada, dah kena buang. Asia. Asia. Okay, Asia Berhad. So apa yang berlaku pada saham ini adalah tu dia. Mana skandal? Okay. Dah lah. Ini kita panggil dia sebagai apa nama ni. Dia punya chart pun tak berapa, tak nampak dia punya direction dia nak ke mana. Tu satu. Okay. So yang recently apa yang berlaku pada Asia ni adalah harga dia jatuh. Wey, ini konjol ke lagi? Jatuh daripada harga dia punya support ni. Support, strong support ni. Betul. Alright, strong support pada harga RM1.60 ni. So akhirnya tembelang pun pecah jua. So price Asia telah pun jatuh daripada harga RM1.60 hinggalah pada harga sekarang RM1.10. Alright. So kes dia apa? Korang cari dekat Facebook, korang tahulah apa kes yang terbabit dengan Asia Berhad ni, sampai dia punya executive director sebab terpaksa keluar daripada group policy of the company. Alright. Tetapi kalau katakanlah tanya saya, dah jatuh banyak ni boleh beli lagi ke tak? Pada saya tak nampak. Okay, berbalik macam Luqman katakan tadi, kita tengok ada confirmation ke tidak? Yeah. Ada significant movement ke tidak? Alright, kalau tak ada benda tu, then kita just skip lah. Banyak lagi counter-counter lain. Betul. Kan? Alright.
Air Asia kenapa tak bergerak? Tak bergerak. Sebab market tutup lah. Sebab market tutup. Kalau nak trade Asia besok boleh lah. Alright. Tapi sekarang ni kalau sebenarnya kalau korang belajar teknikal, sebenarnya sebelum news tu keluar, korang dah pernah nampak dah sebenarnya ada satu signal negative impact. Which is news ni baru keluar dalam 2 hari lepas tu. Kan? Sebenarnya kalau korang tengok kat sini, nampak tak ni support dia ni? Dia dah pun break this area. Support ni. 160 ni. Sebenarnya apa benda yang berlaku? Mungkin insider-insider dah tahu dah pun. Yes. Ada berlakunya skandal kat dalam ni. So nampak dia break 160 ni and then dia terus buat terjunan Panalela, Renault memang juara betul lah ni. Champion. And then dia mencari mencari mana. Maksudnya dia mungkin akan go lower lagi mencari area RM1 lah kita bagi. Lah yes. Dulu bagi chance. Kita akan bagi RM1, dia akan drop sampai RM1 and then mungkin dia akan buat satu rebound lagi lah. Itu that can bounce kita panggil. Then mungkin dia akan buat satu terjunan lagi. Mereka mencari area last support dia 4%. Last support dia area 4% lah. Kalau you kata sekarang harga RM1.50 ni murah, sebenarnya mungkin boleh pergi lagi murah lagi. Betul. So tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Because macam tadi kita cakap, which is tak ada confirmation lagi. So kita tunggu sampailah ada confirmation, barulah kita participate, barulah kita trade. Sebab dalam trading ni, yang murah boleh jadi lagi murah. Yeah. Yang mahal boleh jadi lagi betul. Mahal. So dia tak ada absolute. Absolute. Dia tak ada bro. Bro betul. Memang tak ada bro. Yes. Okay. Okay. Itulah kita, dia yes. Paparan dan juga update kita minggu ini. Pasaran saham bursa Malaysia. Oh. Okay guys, sebelum memang, kita tukar tu kita tengok padat, tu. Kita nak tekan dulu. Kita tengok kita apa punya. Okay sebelum tu. Okay, ya guys. Macam biasa guys. Pilih. Jangan tak pilih guys. Okay guys. Syah Alam guys. Tinggal lagi 12 seat saja lagi guys. 10 seat. Oh 10, tadi 10. 2 baru register. Okay. Tinggal 10 lagi guys. Come on guys. Syah Alam ada 10 seat sahaja yang tinggal. Satu seat bahagia RM20. Kita tak mau nanti ada datang PM tepi. Tolonglah nak duduk atas. Boleh duduk bersila. Tak maulah macam tu. Yes. So, korang pun tak selesa belajar satu hari takkan satu hari nak bersila. Betul. So basically apa kita saja adalah korang register hari ini secepat. Dekat sini apa korang akan dapat? Korang akan dapat video. Siapa yang datang saja guys ha? Kita dapat video. Mana kita punya video? Okay, kita tengok atas lagi ada video. Okay, sabar dulu. Okay, nama ni? Kita dapat e-book atau video ah? Dua-dua. Ni korang ni daftar dah ada. Sebenarnya kita jual video ni mahal lah, RM997. Yes. Tapi korang akan dapat disebabkan oleh kita nak pastikan orang yang datang tu dia balik bukan tangan kosong tau. Dia ada continuity lah. At least dia, dia apa, bila dia balik, dia dengar dia balik ada continuity kat situ. Dia bukan tangan kosong, tengeng-ngeng, habis lupa. Alright. So basically ada 10 seat saja lagi dekat Shah Alam. Lepas tu kita akan pergi JB 15 Februari. Alright? Yeah, mana, masih mana lagi ada untuk JB. Pahlawan-pahlawan JB pula. Okay. Kita tunggu pahlawan-pahlawan JB pula masuk. Okay. So basically itu adalah kita punya lokasi-lokasi SKPG di mana soalan-soalan korang pasal earnings lah, pasal apa OTM lah, apalah. Kita jawab lah kat situ. Yep. Betul. Itu setup macam preview tapi information macam kelas ribu-ribu guys. Alright, RM20 je. Ini sekali amal jariah bagi ni. Okay. So ini basically kita tak consider as preview lah. Dia betul. Lebih kepada kelas lah. Dia right? Lebih kepada kelas. Because kita nak buat satu kelas satu hari di mana kita menyiapkan anda semua menjadi seorang pelabur. Pelabur, pahlawan semualah ada. Maksudnya sebelum korang melabur ni, korang kena tahu apa benda yang penting yang korang patut ambil tahulah. Contohnya macam mana kita nak pilih company, macam mana kita nak beli kat mana. So benda-benda tu ialah kita akan belajar di satu hari kita punya ada, SKPG. Ada banyak orang request nak masuk grup ni. Okay. So ada dua lokasi saja lagi. Betul. Alright, setakat ni di Shah Alam dan di Johor Bahru. Alright, 8 pagi, 5 petang. Jumpa anda di sana. Alright. Betul. Okay, so sekian saja. Lagi satu ni. TTT. Yes. Train the traders. Shah Alam, kita dah penuh. Kita limitkan kepada 60 orang. Betul. Kepada 60 orang sahaja. Kita tak nak ramai-ramai guys. Sebab kita tahu bila ramai, anda akan melalui masalah. Dan kita akan melalui masalah 4 orang untuk menjaga korang. Menjaga kualiti sebagainya.
So Shalam dah penuh. Next cuma ada di PGRM di Ceras ya. Yes. Di Ceras pada 29 Betul. Februari hingga 1 Mac. Itu sahaja ada seat. Alright, untuk korang semua. So kelas, kita jamin kelas kita akan berjalan selama 1 tahun pada harga yang super mampu milik di bawah market value. Alright? So, itu kita boleh janji dengan korang semua. Okay. Yes. So itu sahaja sharing Stellan minggu ni. Kita harap anda semua puas hati dengan sharing kita. Yep. Jumpa anda di SKP di Shalam. Shalam. Assalamualaikum.